Baik, anak-anak sekalian, bertemu lagi. Kali ini kita akan belajar mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Oke. Oke, langsung saja kita ke contoh soal nomor 1. Di sini ada 3x plus 2 tanda mutlak kurang dari sama dengan 4. Ya, kita akan coba selesaikan. Ini adalah tipe yang pertama. Langsung saja kita pecah menjadi 3x plus 2 berada di antara min 4. Dengan 4. Nah, ini langsung saja kita pindah ya. Angka 2 ya, baik ke ruas kiri maupun ke ruas kanan, sehingga menjadi, karena pindah ruas tadinya plus 2 maka menjadi min 2, yang di tengah tinggal 3x. Begitu juga yang ke kanan ya, 2 ini kita pindah juga ke kanan menjadi min 2. Nah, tinggal kita hitung saja, min 4 dikurangi 2, hasilnya min 6, yang tengah tetap 3x, kurang dari sama dengan 2. Nah, supaya di variabel di tengah ini menjadi x, ya kita bagi saja dengan 3, min 6 dibagi 3, hasilnya min 2, 3x bagi 3 itu x, 2 dibagi 3 hasilnya 2 per 3, maka himpunan penyelesaiannya menjadi x, di mana x berada di antara min 2 dan 2 per 3, di mana x adalah anggota bilangan real. Ini cara penulisan himpunan penyelesaian. Berikutnya, untuk contoh soal yang kedua, kita diharapkan pada soal pertidaksamaan model yang kedua. Kalau tadi tandanya kurang dari, sekarang tandanya lebih dari. Nah, di contoh soal nomor 2 ini ada soal 3x plus 2, tanda mutlak lebih dari 5. Maka kalau tandanya lebih dari, penyelesaiannya akan menjadi 2. Penyelesaian yang pertama, 3x plus 2 lebih dari 5. Kita selesaikan, 3x lebih dari 5 min 2. 3x lebih dari 3. Kita bagi kedua ruas dengan 3. 3x bagi 3 menjadi x lebih dari 3 dibagi 3 lebih dari 1. Sedangkan penyelesaian yang kedua, kita balik tandanya, kemudian 5-nya kita rubah juga menjadi negatif. Jadi yang penyelesaian yang kedua bentuknya adalah 3x plus 2. Kalau soalnya lebih dari, kita balik menjadi kurang dari. Soalnya 5, kita balik menjadi min 5. Maka akan menjadi 3x kurang dari min 5 dikurangi 2. Sehingga kita akan mendapatkan 3x kurang dari min 7. Kita bagi 3. 3x bagi 3 itu x kurang dari min 7 dibagi 3, min 7 per 3. Nah, ini kita cek ya,
di garis bilangan, bagaimana cara menuliskannya. Karena ini terpisah, satunya x lebih dari 1, satunya x kurang dari min 7 per 3, maka kita, kalau kita tuliskan dari garis bilangan, maka akan menjadi seperti ini. Jadi di sini ada min 7 per 3, ini ada 1, x lebih dari 1, tandanya ke kanan, x kurang dari min 7 per 3, daerahnya ke kiri. Maka kita tuliskan ke dalam bentuk, ke dalam himpunan penyelesaian, yaitu himpunan penyelesaian adalah x di mana kita tuliskannya lebih kecil dulu, x kurang dari min 7 per 3 atau x lebih dari 1 di mana x anggota bilangan real, x semesta real. Oke, itu contoh soal yang nomor 2. Selanjutnya untuk contoh soal yang ketiga. Di sini ruas kiri dan ruas kanan itu adalah persamaan nilai mutlak yang dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan, yaitu 3x plus 7 tanda mutlak lebih dari tanda mutlak 4x dikurangi 8. Nah, untuk jenis soal seperti ini, ya, langkahnya, cara pengerjaannya adalah kita kuadratkan ruas kiri dan kanan. Jika kita kuadratkan, maka persamaan contoh soal 3 berubah menjadi 3x plus 7 kuadrat lebih dari 4x min 8 kuadrat. Kita kuadratkan saja. 3x plus 7 kali 3x plus 7 lebih dari 4x min 8 kali 4x min 8. Kita kalikan, ya. Ini cara pelangi seperti ini. Ini juga, sehingga dari sini kita akan memperoleh persamaan 9x kuadrat kemudian 3x kali 7 21x, 7 kali 3x 21x menjadi 42x ditambah 49 lebih dari 4t kali 4x 16x kuadrat min 32x min 32x menjadi min 64x plus 8 kali 8 64. Kita pindah ke ruas kiri semua, ya. Di sini ada 9x dengan 16x. Jika kita pindah ke ruas kiri, maka akan kita peroleh min 7x kuadrat 42 dengan min 64. Kita pindah semua ke ruas kiri, menjadi 106x 49 dengan 64. Ya, kita pindah ke ruas kiri, maka menjadi min 15 lebih dari 0. Nah, supaya lebih mudah kita kerjakan, min 7x kita jadikan positif, caranya dengan membagi persamaan dengan min 1. Min 7 bagi min 1 itu 7x kuadrat min 106x plus 15. Nah, hati-hati, kalau kita bagi min, maka tandanya menjadi dibalik. Jadi kurang dari 0. Nah, kita lanjutkan di sini. Nah, dari sini kemudian kita faktorkan seperti persamaan pemfaktoran persamaan kuadrat. Kita faktorkan menjadi 7x min 1 dikali x min 15 kurang dari 0.
Nah, dari sini kita peroleh pembuat 0 yang pertama, yaitu 7x min 1 sama dengan 0. Maka 7x sama dengan 1, maka pembuat 0 yang pertama adalah 1 per 7. Pembuat 0 yang kedua, x min 15 sama dengan 0, maka x sama dengan 15. Ada dua pembuat 0, ya, 1 per 7 dan 15. Kita uji di garis bilangan. Karena tandanya tidak ada sama dengannya, maka poinnya kita tidak kita arsir, kita lubangi saja. Di sebelah kiri ada 1 per 7, di sebelah kanan ada 15. Kita namakan ini daerah A, B, ini C. Untuk daerah A, kita gunakan titik uji misalkan X-nya 0. Kalau X-nya 0, kita masukkan ke persamaan ini, ya. Kita masukkan ke 7x min 1 kali x min 15 kurang dari 0. Kita masukkan 0, 7 kali 0 min 1, maka hasilnya min 1. Tapi kita tuliskan tandanya saja. Karena tandanya min, 0 kurangi 15. Hasilnya min 15, kita tuliskan tandanya saja untuk mempercepat perhitungan. Kurang dari 0. Min kali min, positif. Positif kurang dari 0. Berarti salah. Salah. Kita beri tanda silang. Berarti yang daerah ini adalah salah. Kemudian daerah B. Daerah B kita pilih titik yang paling mudah, misalkan 1. Titiknya sembarang, ya. Titiknya 1. Kita masukkan 7 kali 1 min 1. Hasilnya min. Kemudian 1 kurangi 15. Hasilnya juga min. Oh sorry, 7 kali 1 misalnya plus, 1 kurang 15 hasilnya min, kurang dari 0. Min kali plus hasilnya min, apakah min kurang dari 0? Betul. Kemudian daerah C, kita ambil titik sembarang, misalkan aja 20, titik C ya, di sini kita ambil 20. 7 kali 20 min 1, tandanya hasilnya pasti positif. 20 kurang 15, hasilnya 5. Kita tuliskan tandanya aja. Positif kurang dari 0. Positif kali positif, hasilnya positif. Kurang dari 0. Apakah positif kurang dari 0? Salah. Berarti daerah A salah, daerah B benar, daerah C salah. Kita ambil yang benar, yang B. Berarti penyelesaiannya adalah di daerah B. Nah, menuliskan himpunan penyelesaian yang B, kita tuliskan menjadi HP X, di mana daerah, karena B itu di antara 7 dan 15, kita menuliskannya nanti seperti ini. X berada di antara 7 dan 15, di mana X anggota bilangan real. Oke, demikian contoh soal yang nomor 3.